Kini jadi janda tajir, Iris Bella pamer tas branded super mahal saat mirror selfie. Nama Iris Bella sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu. Hal ini lantarannya dirinya yang memutuskan untuk bercerai dari Amarzoni. Resmi menjadi janda namun tak membuat publik kehidupan Iris Bella harus terus terpuruk. Dirinya pun masih sering membagikan momen bahagia di unggahan Instagramnya. Apalagi potret OOTD santunan modis yang seringkali membuatnya jadi sorotan di berbagai momen. Tak lupa ibu dua anak ini juga seringkali melengkapi outfitnya dengan tas branded mahal yang mencuri perhatian. Salah satunya tampak pada unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut terlihat perempuan 27 tahun ini memamerkan potret modisnya saat mirror selfie. Iris tampil modis dalam balutan blus yang dipadukan dengan manset berwarna putih. Penampilannya jadi makin feminim karena paduan rok motif berwarna biru yang dipakainya. Paduan hijab lilit putih di kepalanya juga sukses membuat penampilannya jadi semakin sempurna. Tampak pula tambahan aksesoris berupa jam tangan, gelang, anting hingga kacamata yang jadi pelengkap outfitnya kala itu. Wajah cantiknya pun semakin mempesona dengan pulasan make up simple natural. Tak lupa Iris Bella juga menambahkan tas lempang dengan motif monogram yang stylish. Dengan modelnya yang elegan, tentu tas tersebut punya harga nggak sembarangan. Setelah Stylo Indonesia telusuri, tas tersebut merupakan salah satu koleksi brand Louis Vuitton. Lewat website resminya diketahui bahwa tas Louis Vuitton Vanity PM ini dibanderol dengan harga mencapai 47,5 juta rupiah.